Truk dikecam penyanyi Iman Troy tampil meminta maaf secara terbuka selepas dituduh tidak sensitif dengan situasi pandemik COVID-19. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Iman mengakui kesalahannya dan memohon maaf atas ketelanjuran tulisannya di Twitter baru-baru ini. Saya minta maaf dan menyedarinya selepas memaknai ucapan tersebut. Ucapan tersebut telah mencetuskan salah faham dan saya mengakuinya. Perkara itu menunjukkan saya tidak sensitif dan sepatutnya saya menyedarinya. Penyanyi itu bagaimanapun berkata, dia tidak berniat untuk melukakan hati mana-mana pihak menerusi ucapan tersebut. Malah dia turut berterima kasih kepada semua pihak yang menegur kesilapannya itu. Sementara itu, pelakon Mawar Rashid turut memberi komen. Tulisnya, tak mengapa sayang, kak tahu adik tak bermaksud apapun. Awak kuat happy go lucky. Sementara itu, Mawar mendoakan kepada mereka yang menggunakan perkataan yang kurang sopan agar dilembutkan hati. Komen Mawar telah mendapat 2,891 tanda suka dan 278 komen. Apapun, Iman Troy sudah mohon maaf. Semoga ianya menjadi pengajaran untuk kita semua.